dan selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakalan membahas mengenai teaching at the right level. Ini merupakan mata kuliah dari pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya pada bagian topik 4. Jadi kita langsung ke materi aja ya. Untuk teaching at the right level itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah pengajaran sesuai level. Pengajaran sesuai level ini adalah suatu pendekatan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan hak belajar untuk mencapai kompetensi minimum. Jadi sederhananya itu kita memetakan kesiapan setiap individu peserta didik. Tapi poinnya di sini bukan berarti kita memetakan siswa yang unggul dan tidak, tetapi bagaimana kita lebih mengenal peserta didik kita lagi, terus lebih mengenal kesiapan belajar mereka sehingga nanti dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. Lalu bagaimana nih penerapannya teaching at the right level itu di sekolah? Nah, untuk penerapannya itu ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada asesmen awal, yang kedua penyelarasan tujuan pembelajaran, dan yang ketiga pembelajaran berdiferensiasi. Untuk asesmen awal, ini biasanya identik dengan yang namanya pretest ya. Tapi ternyata untuk asesmen awal ini adalah bagaimana kita itu lebih mengenal peserta didik kita tentang apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran. Terus juga kita memahami mereka melalui kacamata mereka. Jadi tidak hanya dengan pretest saja, tetapi bisa dengan berdialog, terus bisa dengan survei ringan, sehingga nanti kita dapat mengetahui background tentang peserta didik, apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Dan contoh sederhananya untuk asesmen awal, jadi dulu aku pernah ikut Jum-Jum ya, beliau adalah seorang guru. Jadi beliau memberikan contoh asesmen awal sederhana itu seperti apa. Sebenarnya untuk asesmen awal itu sebaiknya dilakukan secara berkala ya, untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik. Tapi karena mungkin banyak masih guru-guru yang belum melaksanakannya, kita lakukannya bertahap aja. Kita bisa mulai untuk asesmen awal dilakukan di awal semester. Jadi untuk awal semester, guru nanti bisa memberikan satu lembar kertas yang isinya itu ada orang tapi mukanya belum diisi ekspresinya. Jadi biarkan siswa mengisi ekspresi mukanya tersebut. Terus nanti di samping-sampingnya kita bisa isi bubble-bubblenya, menjelaskan tentang nama mereka, apa yang mereka sangat suka, apa yang mereka tidak suka. Terus kalau misalkan besar mereka pengen jadi apa, terus kalau misalkan di rumah mereka sering melakukan apa. Nah, dengan asesmen awal sederhana seperti itu, kita bakalan mengenal tuh bagaimana peserta didik kita, cara belajarnya juga bagaimana, terus apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka nggak inginkan. Nah, terus selanjutnya itu kan karena kita ini program pemerintah itu meningkatkan literasi dan numerasi ya. Nah, untuk asesmen awal bisa menggunakan instrumen running record. Jadi running record ini untuk mengukur literasi tingkat membaca siswa. Jadi di sana itu ada rubriknya, ada persenannya, apakah peserta didik tersebut literasinya udah bagus atau belum. Nah, untuk penjelasan tentang running record nanti kalian bisa googling tuh bagaimana instrumen untuk running recordnya. Nah, selanjutnya adalah penyelarasan tujuan pembelajaran. Setelah kita mengetahui background peserta didik, terus kita mengenal peserta didik itu seperti apa, selanjutnya ada menyelaraskan tujuan. Tujuan pembelajaran ini diselaraskan lagi nih, yang mana yang cocok dengan tipe anak kelompok A, yang mana tipe cocok untuk tipe kelompok B. Setelah itu selanjutnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada 3 komponen, di dalamnya itu ada konten, ada proses, ada produk. Jadi di sini aku langsung ke contohnya aja. Untuk yang konten ini misalkan nih, guru memberikan materi ke siswa secara klasikal pertama ke semua peserta didik. Tetapi karena gurunya udah tahu nih kesiapan belajar siswa A seperti apa, kesiapan siswa B seperti apa, lalu guru memberikan challenge kepada siswa dan cara ada siswa yang membaca dan menemukan secara mandiri independen, terus ada juga yang membaca dan menemukan dengan bantuan teman, terus ada juga yang membaca dan menemukan dengan bantuan guru. Jadi di sana terlihat ya pembelajaran berdiferensiasinya tuh seperti apa. Selanjutnya
Contoh untuk diferensiasi untuk produk, biasanya kita itu membuat LKPD cuma satu jenis aja. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi, guru bisa membuat dua LKPD. Misalkan aja ya, ada tipe anak yang sukanya itu menggambar dan ada juga tipe anak yang sukanya menulis. Jadi di situ guru menyediakan dua LKPD untuk kebutuhan peserta didiknya. Jadi kalau misalkan nih guru meminta menceritakan kembali, jadi LKPD-nya ada yang memakai gambar, ada juga yang memakai menulis. Jadi sesuai dengan kebutuhan peserta didik tersebut. Jadi siswanya itu bisa memilih sendiri. Nah, itu contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Itu contoh sederhananya aja ya. Jadi sekian penjelasan aku mengenai pembelajaran teaching at the right level. Dan jangan lupa kalian like, subscribe, and comment ke juga dan share ke teman-teman kalian.